Rengar kali ini gokil banget. Rengar Gragas Akali Dayana dari tim Echo. Rengar padahal dipakai sama Alves loh. Iya, Rengar. Tapi si Sirdam baca gimana? Sirdam. Sirdam ini tuh mainnya tuh jago. Iya, ngeri juga. Ini masalahnya tadi dia early game, dia berhasil dapetin triple kill, Pak. Nah. Itu dia, Pak. Pakai Rengar gitu kan, dikasih makan di awal-awal. Tapi kembali lagi nih, masih dengan Gragas band-nya dari tim MBR. Begitu juga untuk Echo. Masih dengan Akali dan Dayananya, ini benar-benar tinggi banget. Band red dari Dayana untuk Echo eSport pastinya nggak bakalan dikasih main. Dan ternyata udah ada Zeke dan juga satu Janna di sana diamankan untuk MBR dan Fiora. Nah, kembali lagi, ini dari tim Echo eSport, kalau misalkan dari Camille-nya ini belum tahu kita ada di mana, sebenarnya bisa dipakai aja sama si Mystic nantinya untuk ditaruh di area Baron Lane. Bisa jadi di ini ya, dibong-bongin ya. Cuman kita nggak tahu juga, untuk Camille masih fleksibel juga. Okay. Darius, tapi kalau misalkan udah di-fixin Darius, berarti udah bisa juga kita fix kalau Camille bakal ada di jungle. Benar, ini kalau misalkan dilihat dari pick pace pertama ya, dari tim Echo eSport, mereka tuh tiga champion utamanya benar-benar champion yang punya sustainability yang bagus. Sedangkan untuk MBR eSport, mereka lebih tertata. Dan ternyata Varus AP akan diambil lagi untuk yang kedua kali ya buat tim MBR saat ini ternyata. Masih dengan Jarvan-nya yang dari tadi belum menghasilkan hal yang baik, lagi-lagi Jarvan. Karena memang Jarvan-nya sendiri nggak di follow up dengan damage yang cepat gitu. Bener. Cuma kita bakal lihat aja dengan mereka bawa Varus dan juga adanya Janna di sana tanpa tank, sekali lagi berarti Jarvan-nya bakal jadi tumbal proyek ya. Ya, udah pasti ya, karena emang dia suka nge-build satu wall gitu kan. Ada kenapa? Ada Z juga. Yeah. Oke, okay. Dan juga Zeke sih mungkin mereka bisa ini ya, percaya sama Zeke ya. Harus percaya sama Zeke ada mengandalkan dari Zeke itu sendiri. Karena betul, memang dari Zeke bisa memberikan damage output yang luar biasa. Yeah. Cuman ini ada menarik juga, dari kanan punya Z bisa menculik Varus kapan aja dia mau. Sebenarnya nggak harus Varus sih. Kayak lu sesimpel frontlanernya bonyok dengan bukunya Razor, Shuriken, dan juga Deathmark combo yang dimiliki sama Z. Itu udah sakit banget pasti ya. Jadi frontliner lu bonyok bakalan kebuka tuh satu space buat dapetin backlanernya. Jadi kembali lagi untuk MBR, ini gimana caranya dia bisa ngejagain dua backliner yang sangat penting, yaitu dari seorang Zeke dan juga Varus, dan lu ngegunain satu enchanter support, bukan pakai pure tank support. Dan langsung aja kita saksikan, ini dia match yang ke-6 di hari ini di game yang pertama untuk MBR dan juga Echo eSport. Pasti lihat pagi-pagi udah ada perang aja, ada pakai Z tercicil satu bar darah telah hilang, juga dipukulin sama Fiora, juga bakal coba untuk dikari bouncing bomb oleh Radiance. Kali ini bakal dipunggungin aja di hold lane yang nampaknya kali ini bouncing bomb sekali lagi, di mana nampaknya Bug kali ini cukup sulitan untuk farming di area mid lane, Faris. Yes, betul. Karena kita tahu sendiri ya, dari seorang Bug ini adalah melee champion. Kalau misalkan ngelawan Radiance yang jarak spell ability-nya sejauh ini, akan banyak sekali nerimain damage ya. Ini aja udah ke-proof bahwa sekitaran 1-2 bar udah hilang. Selalu di-spam beberapa pemain field, dan mungkin dengan bonus-bonusnya juga ini bikin seorang Radiance itu pede untuk ngelakuin landing phase melawan Z. Tapi lihat nanti, ketika ultimate udah ke-pop dari seorang Z ya, di sana bisa dapetin satu pemain, yaitu Zeke dengan sangat mudah. Betul. Cuma sekali lagi, Potato IRL dengan Janna yang bermain dengan agresif banget, memberikan badannya untuk membiarkan Venus bisa free farm di bagian belakang. Cuman masih bisa tercicil ya, karena dari Mystic Shot-nya sendiri, Ezreal dengan cukup mudah bisa mendapatkan musuh. Terkali ini kita lihat, Onion King harus membuang flash-nya demi membunuh Darius. Terbakar api asmara, Tante dari Matias. Tapi kita lihat, Hookshot harus dilakukan juga. Onion King belum masalah, taktik kasus kali ini bakal dilakukan terlebih dahulu. Riposte, tapi ternyata gak selamat, sayang sekali. Yes, ibaratnya ini dia berhasil dapetin satu pemain ya, trading antara dirinya dan juga satu kill dari seorang Mystic. Dan ternyata ada satu kill lagi yang dihasilkan oleh tim MBR pastinya di arah mid lane. Dan bagus banget, Black and Drag plus dengan bouncing bomb-nya, ini bakalan nge-amplify position yang bikin sama seorang Zeke untuk di bagian belakang, agar ketika dia ngelakuin spell casting, lu bisa dapetin beberapa sisi yang maksimal dari Alves seorang Jarvan 4. Karena kita tahu sendiri Jarvan 4 punya knock up, terus juga dia dengan kataklismnya bisa ngebikin satu terrain biar make sure bahwa ultimate punya Radiance ini bisa 100% kena chance-nya. Bener. Dan akhirnya juga untuk saat ini ya, akhirnya Jarvan-nya berhasil untuk ngegengking di arah mid lane. Gimana dari tadi gue lihat sendiri memang Jarvan-nya cuma jadi tumbal proyek doang di game-game sebelumnya. Tapi untuk kali ini
dia berhasil untuk early-nya. Cuma kita lihat aja nanti di naga pertama itu bakal gimana fight-nya. Yep. Karena dari Echo sendiri punya Kamil. Dan gimana tadi Jarvan-nya sebelum-sebelumnya itu sering banget keculik sama Kamil. Di Attack Ultimatum sama tim Onyx. Itu di game pertama kalau misalkan lu lupa ya tadi siang soalnya. Iya, sekarang udah malam. Benar-benar. Sekarang udah transisi mau ke jam 12 kayaknya ya. Oke, sekarang 11:30. Tapi kembali lagi untuk Echo Esports di sini, untuk seorang Mystic jarang-jarang banget nih ya. Biasanya dia tuh nge-play di area landing phase, tapi karena memang lawannya Onion King yang kita tahu dari beberapa final qualifier match kemarin untuk tim MBR, dia bisa nge-play satu lane di area Baron-nya. Dan ternyata udah ada satu follow-up bisa ngelihat di area top lane. Ya, Grand Slam langsung dibuka juga kali ini, tapi udah ada Hemorrhage juga bakal dipacok, tapi ternyata berhasil dipecahkan oleh Onion King. Di mana memang Fiora sendiri menang landing lah, landing phase head to head sama Darius pas menang Fiora, dibully-bully itu Darius. Betul-betul, ini udah dua kali tim MBR dari seorang Alves ngelakuin rotasi menuju ke arah laning yang menang. Udah dari arah mid, udah dari arah Baron Nashor lane-nya di sana. Dan kalau misalkan kita lihat di arah bawahnya, kenapa masih belum bisa menangin laning catch up ya? Dari seorang Perkedel dan juga dari Revice. Ini enak banget ya. Dalam segi laning phase melawan Varus dan juga Janna, udah pasti dari poking ability-nya akan lebih jauh menuju ke arah tim Echo Esports. Sedangkan untuk MBR, dia kalau misalkan mau ngepok, harus nambahin stack dulu nih dari Black Weaver-nya seorang Venus. Betul, jadi agak sulit juga. Tapi untuk saat ini masih dipegang oleh tim MBR. Mereka bisa masuk arah naga kah? Tapi dari Cutler yang bakal coba diambil oleh teman-teman dari Echo juga, dibantu dengan Galio juga pastinya. Udah dibuka flag-nya kali ini, tapi Vision dibuka juga ternyata untuk tim Echo. Bahkan coba untuk di-reset terlebih dahulu. Yap, dan mereka nampaknya bakal coba buat start Dragon yang pertama saat ini kan. Dan langsung di-start aja, udah maju juga dari kota Teheran. Membuka Howling Gale-nya, Alves masih menunggu juga membuka Vision Bouncing Bomb kali bakal masuk lagi, Vision Inferno, tapi gagal didapatkan karena masih ada kawan-kawan Reko yang cukup solid berkumpul di sana. Waduh, mau coba di-stuck, ternyata lihat. Nah, kali maju lagi kali ini, satu orang potongnya rolo, kacau kembali, Nurmunson dibuka juga untuk rekrutasi HP, langsung dibuka juga dari Ryan Strange, nice one kali untuk Venom, will be the next target, Cataclysm-nya on the right side, menyelamatkan dan turret bagian atas pun bakal diamankan oleh Onion King. Yes, ini bakalan di-threat aja ya, dua kawannya dengan satu dragon dan juga satu turut yang ada di arah top lane. Dan MBR saat ini sebenarnya dia nggak rugi-rugi banget dalam segi trading. Walaupun emang dia kehilangan satu dragon pertama yang kalau menurut gue bisa ngebikin sustainable dari tim Echo Esports di sini menambah. Dan apalagi di sana masih ada satu Darius ya kan. Ini benar-benar terlihat bahwa Echo Esports sudah ada beberapa game dari yang belakang-belakang ya. Ketika ngelawan Onyx, ketika ngelawan Aero Wolf, dia itu selalu pengen menangin dragonnya. Karena udah niat banget dapetin dragon, mereka di sini pengen nyamain bahwa 5 lawan 4 harus gue lakuin terus-menerus. Dan ini udah terjadi kesekian kali di hari ini. Wah, Grand Challenge sekali lagi, pecah lagi dari semistik dibully-bully sama Kang Bawang. Kali ini cah by one kita, Fiora lagi-lagi mendapatkan 3 kill-nya. Fiora kalau misalkan dia dapetin kekayaan di awal, dia leading, gue rasa bakal menjadi hal yang menyulitkan juga untuk betul. Dan ternyata udah pakai mastermind juga, jadi sakit banget. Ya, bakal dimajuin lagi kali ini. Udah ada taktikasi juga mencoba untuk mundur. Clear minion terlebih dahulu. Turret berhasil diamankan oleh tim Echo. Dan bakal mundur lagi karena 9 detik. Bakal ada Rift Herald yang up. Yes, dan gak kelar juga ya untuk swapping lane antara tim MBR dan juga Echo Esports. Dua Baron Laner-nya pindah menuju ke arah Dragon Lane. Dan saat ini Ziggs juga udah bersiap dari arah mid lane. Harusnya ya dari tim MBR. Di sini dia naruh satu Venus di arah mid bersama Janna-nya. Kalau misalkan Venus ditaruh di arah top lane, itu bakalan berisiko lebih besar kalau menurut gue buat di gank. Karena bakal mudah banget lu kepepet kalau misalkan di arah side lane. Dan no escape dari arah seorang Venus. Bahwa saat ini informasinya dari flash-nya seorang Venus ini nggak available. Masih nggak punya flash juga pastinya. Dapat info juga pasti dihitungnya sama tim Echo. Cuman kali ini mereka sudah bakal masuk ke arah referral. Kamila udah nge-start juga kali ini. Udah ada pergerakan ini ya. Siasi juga dari Drake yang mulai masuk ke arah pit. Udah dibuka lagi bomnya terlebih dahulu untuk menghalangi lawan bakal di zoning. Black and Drake bakal langsung dibuka ke arah referral kali ini. Masih punya shield lagi, barrier dibuka juga. Ya ternyata berhasil dia makan untuk sekian kalinya. Objektif di tangan Echo. Crucial Barrett masuk. Kali ini masih bisa kabur dari seorang bawah. Berhasil mengeliminasi juga ada Fiora terculik di tangan Darius. Ya, agak sedikit memaksa nampaknya untuk kedua pemain dari tim MBR. Kalau misalnya kita lihat ya, Alves tadi sebenarnya timing smite-nya jika memang tepat waktu, dia bisa dapetin satu referral di sana. Karena ada beberapa attack dari referral-nya memang kalau misalkan keprok satu attack tersebut ngurangin HP referral secara drastis dan tinggal dikasih smite aja. Dan ternyata timing smite-nya lebih cepat menuju ke arah seorang Serdam. Dan
Ini dia Living Shadow terlebih dahulu. Udah kena sepir, dikasih bomb juga lambat. Betul, death mark gak bakal dibuang. Kali box pun bakal menjadi makanan lezat untuk tim MBR. Ya, sudah kayak amplify damage-nya. Dan yang dari arah bawah juga tadi Onion King ya, gue belum bahas bahwa dia itu dive menuju ke arah outer turret. Dan saat ini dia nggak dapetin info bahwa di dalam bus itu ada Camille. Iya, masih belum kelihatan. Tapi Camille ya, kalau misalkan di awal-awal itu makan juga ya sama hal kayak Fiora tadi, Camille bakal jadi mimpi buruk untuk Venus ya. Untuk Varus-nya itu bakal menjadi mimpi buruk. Gue rasa bakal dimasukin backline-nya, lini belakang nggak bakal bisa tertolong lagi. Apalagi mereka bawahnya memang ya si Janna yang gue rasa juga bakal bisa dihajar sama Camille. Iya, ini kurang dari 20 detik lagi bakalan up naga yang kedua. Dan kalau misalkan gue lihat Echo di sini belum ada Reef Herald yang di-spawn. Yang harusnya Reef Herald di-spawn di arah top lane agar dibikin satu distraksi. Dan kita tahu sendiri gak ada pergerakan Reef Herald sama sekali. Dan Camille-nya pun masih ada di arah Dragon Pit. Jadi kalau menurut gue Reef Herald-nya mungkin akan lebih pahit menuju ke arah bottom lane agar sedikit jadi distraksi untuk tim MBR dan juga Echo Fly. Yes, Katalisa lebih buka juga, masih ada juga pasti diputar lagi. Great, jangan sedih bukannya. Terus Jasper dari belakang muncul dari jalan lagi. Sepan tentunya kali ini berhasil dihabis satu persatu. Dimana udah hasil untuk masuk juga ke belakang. Farus One gak bisa bertahan lagi karena ada hookshot dan juga Camille yang cukup tanky. Gak bisa dihajar lagi. Masih ada di belakang. Gak akan dikasih satu seru. Win of War. Tapi kali ini dengan Odin King dengan pedangnya berhasil membunuhnya karena udah kena Justice Parse. Tapi gak bisa. Dan di atas ada Space Moon. Kita cuekin dulu. Holy Kill. Double kill untuk Zeke. Tapi Turek tampaknya bakal dimakanin abis oleh tim Echo. Oh. Yes, dua champion berhasil di take down. Begitu juga untuk Echo. Di sini mereka kehilangan sekitar 3 champion. Tapi dari cuan yang bikin sama MBR, mereka masih belum bisa ngamanin satu Dragon. Dan mereka kehilangan 2 turret secara bersamaan. Hampir menurut gua. Karena memang di arah inner ya, Buck tadi udah berhasil melakukan satu split push. Dan sisa sekitar 30% HP dari inner turret tim MBR yang ada di arah top lane. Sedangkan Reef Herald tadi berhasil di spawn di arah bottom lane. Seperti apa yang tadi gua bilang. Dan bisa menghabiskan satu outer turret. Dan begitu juga fight yang diadakan oleh MBR dan juga tim Echo tadi berhasil dimenangkan oleh MBR karena 3 pemain Pak berhasil diamankan. Dan tadi funneling yang bagus banget menuju ke arah Mystic. Dia tahu kalau misalkan kita bikin si Mystic-nya ini lama di arah team fight, ini bakalan rugi buat kita karena kita itu bukan tipikal champion yang fleksibel buat in out combat. Benar, tapi memang Cataclysm-nya memang ke arah Mystic tadi ya. Dan juga yang terbuka adalah emang Varus-nya nggak bisa di secure gitu, nggak bisa diselamat, nggak bisa diprotek maksud gua. Betul. Jadi memang terculik sendiri sama Camille. Camille nahan banyak banget damage tapi Varus-nya sendiri udah keburu mati dan Camille pun nggak mati dengan itu bisa melarikan diri lagi. Betul. Dan tadi kembali lagi, oh my god, terlalu cepat. Dan Z-nya juga disana berhasil solo kill oleh seorang Onion King. Udah berhasil menempatkan sekitar 4 kill di game ini. Dan oh! Ada! Terus shot barrel steal the dragon kali ini. Berhasil dicolong untuk tangan Echo. 2 naga berhasil diamankan. Tanpa respect nampaknya dari tim MBR gagal untuk main kali ini. Drag and drag maju lagi depan. Satu orang udah bakal surprise di lalu. Udah resasi juga. Gimana Camille? Selalu tanky. Ini dia. Hero and Trash. Maju lagi dalam sekaligus. Bakal lihat cepat. Kill of Fear juga terus lagi. Tapi kita penuh di belakang. Joko Fried juga. Drag and drag lagi. Taktikal sweep. Masih ada Living Shadow lagi. Bakal dibacok. Itu dia. Darius Gaming. Di cancel dengan di force pastinya. Gak bisa begitu aja. 3 orang lagi. 3 lawan 1 kali ini. Baksa. Bang juga. Di tangan MBR. Masih ada Galio. Tersisa sendirian. Gak defend pastinya. Bakal maju lagi. Tarkaiteng. Timis. Untuk MBR tentunya. Yes. Dan nampaknya mereka langsung melakukan satu straight for push menuju ke arah satu lane mid. Dan ternyata gak jadi. Karena memang udah spawn. Dan coba untuk peruntungan satu turun shot barat lagi. Dan miss untuk yang saat ini. Inisiasi yang bagus dilakukan oleh tim MBR. Di mana ketika mereka ngelihat satu celah dari seorang Revelize tadi yang agak sedikit offset dan gak memiliki satu escape tool sama sekali, langsungnya di engage dengan penggunaan satu Cataclysm. Walaupun udah di follow up pakai Heroes Entrance, pada saat masuk menuju ke arah struktur tim MBR, mereka berhasil mendapatkan follow up skill yang bagus lagi. Walaupun dari arah belakang di sini dia bisa nyayur ya, hampir 3 kill loh di situ. Itu untung di ricochet loh. Kalau misalkan tadi Hemorrhage atau dia nox yang gue liatinnya ke arah Radiance, mungkin aja bisa ngeris ya. Tapi Radiance juga masih punya stasis ternyata. Masih. Memang dari Darius-nya sendiri udah emang harus kena counter di sana. Betul. Dengan penggunaan riposte yang baik atau stasis yang baik dari Six ataupun Fiora itu bakal kena cancel. Tapi kali ini kita lihat dari Netorte itu pun nggak terlalu jauh sebenarnya. Benar-benar. Ini dari Alves sudah membuat satu gargoyle juga karena memang dia udah tahu bahwa gue pakai gargoyle nih, gue bakalan pede juga buat dive menuju ke arah inner turret. Walaupun emang gue bakalan nerimain beberapa aggro sekitaran 2 atau 3, at least gue di sini masih coba buat mempertebal badan gue gitu. Executioner Blade udah jadi walaupun belum bikin Bramble Face tapi nggak masalah.
yang kalau menurut gue di sini udah next menuju ke arah Deathmatch Flat harusnya, karena memang di sana dia udah bikin fast ya. Setelah fast move speed, dia bakalan bikin fast biasa dan gak ada tanda-tanda dia ngebikin satu magic resist dari arah seorang Alphaz. Tapi gak masalah karena memang untuk magic output yang dibikin sama tim Echo Esports di sini gak begitu besar, dan bakal juga belum jadi threat besar buat tim MBR. Benar, baru jadi Dustblade sama Yomus kalau misalnya tadi gue gak salah ya. Iya. Dan juga dari Varus ini cukup menarik itemnya, karena yep, udah jadi murah-murah mana juga. Sama satu lagi ya pastinya Yomus dia buat. Tapi di midline kita Jana juga terjebak dalam kenangan mantan. Apakah berhasil nge-flash, tapi ternyata terkena deathmark. Langsung tumbang di tempat oleh satu orang set. Untuk kali ini masih di grand challenge lagi dengan Rake. Bahkan dimaju dengan launch-nya. Asian Shadow Slash juga melarikan diri terlebih dahulu, di mana udah ada follow up lagi dari kawan-kawan MBR. Mundur 3 langkah, silakan. Iya, mundur 3 langkah ke belakang. Kita latihan pas Gibra dan kita tahu sendiri besok Potato acara, bro. Oh iya, besok Senin ya, bro. Ya Monday, besok Monday. Dan kalau misalkan dilihat dari Potato tadi memang posisinya kurang begitu baik. 3 pemain juga lagi ada di sana, udah kena deathmark juga ya kan. Jadi semua damage output source yang dimasukin menuju ke arah seorang Potato IRL bakal meledak di beberapa timing tertentu, dan gak ada stasis juga udah pasti karena dia nggunain redemption, Pak. Benar, Varusnya dalam bahaya kali ini. Udah ada Darius juga di sana. Hati-hati, udah kali tarik lagi kali ini. Disambut dengan baik juga. Black and Drake itu melakukan diri. Udah ada corruption juga dari seorang Varus. Bakal maju lagi. Bikin perform. Bakal menjadi depan muka. Bakal dibacokkah. Red Team. Land the enemy. Sekali lagi. Tapi Revenge dan Salo Fiora. Regen lagi. Satu untuk satu. Bakal 4 on 4 kali ini. Dimaju lagi dengan piercing hero-nya. Gagal untuk mengenai musuh. Lagi-lagi wave point terlihat. Redemption di comeback kali ini. Bakal maju lagi. Cukup lincah. Udah kayak MSG bro. Maju lagi. Onion King. Tek sekil kah? Itu dia. Dapatin lagi-lagi Galio. Posisi yang sudah dipukul oleh api darah kali ini. Bakal kedua kalinya. Di mana suara Onion King. Manggila di depan. Masih ada stasis. Kita lihat bakal riposte. Tusuk dadanya. Langsung tumbang di depan mata. Yes. Dan kalau misalnya kita lihat Zed-nya juga di sana masih bisa selamat. Karena memang tadi bisa ngegocek dengan satu Living Shadow-nya. Dan ternyata satu follow up untuk melakukan satu arti menuju ke arah inhibitor turret yang ada di arah mid lane. Langsung aja di call untuk Echo Esports. Dan nampaknya mereka akan langsung menuju ke arah Dragon yang ketiga kali ini. Cloud Dragon sudah tersedia untuk mereka ambil. Dan juga satu Baron Nashor bakalan jadi pilihan yang sulit. Tapi memang ada sekitaran dua champion yang kurang dari 10 detik lagi bakalan up dari tim Echo Esports. Jadi mereka gak mau ambil waktu penting. Dan ternyata Mystic. Aduh, ini dia Darius-nya offside, brother. Masih ada tak sudah siap, langsung disambung dengan Dekan Jumbo. Wow, tumpang begitu saja. Kali ini masih ada satu batu, tidak bisa untuk selamat lagi. Stasi sebelum melarikan diri, dan ternyata udah bisa pakai hujan. Terus siap barang sekarang menolong. Varus semakin sakit. Tim Echo nampaknya udah gak tahan lagi. Iya, iya, iya. Tadi bagus sebenarnya inisiasi yang dilakuin sama seorang Serdam ya. Tapi pada saat hookshotnya udah kelar, hookshotnya cooldown lumayan lama dan dia harus coba buat melakukan buying time di dalam satu cataclysm yang dimiliki sama seorang Alphaz. Dan tadi waktu timing seorang Alphaz itu udah sangat bagus sekali. Walaupun memang Mystic terlihatnya upayanya sia-sia, tapi kelar Serdam ini datang, sebenarnya dia punya potensi buat dapetin satu player. Dan oh my god, ini Onion King udah semakin menggila, brother. Pukulannya udah sakit banget, ya ampun. Gameko udah mulai kuyengan sama Fiora, tapi di bawah juga udah ada Zed yang pastinya langsung nge-push, dapetin satu turret lagi. Udah ada muncul dibuka untuk regenerasi HP juga. Gimana ada Onion King dibuka? Kita lihat kah? Dicolong kah? Ternyata tidak, gagal. Dan berhasil didapatkan dan disekir oleh tim MBR, hampir saja terjadi. Tolong, killing speed turretnya menutupi ya. Iya. Loh, Zeta kan di bawah ya. Gue kira tadi ada yang dapat dari tim Echo, karena Kamila masuk. Benar. Pakai headshot ya. Iya, dan notif speednya langsung naik gitu kan. Oh, dia nge-flash. Dia nge-flash, abis itu mau nge-smite, tapi langsung kabur pakai hookshot. Dan fasen juga ya bisa gue bilang ya. Dan tadi upaya yang bagus juga dari tim Echo Esports di trade satu outer turret, maksud gue inner turret yang ada di arah bottom lane dengan satu Baron Nashor. Dan ternyata otomatis dari arah MBR three lane push dilakukan harusnya, tapi nggak ada yang ngisi menuju ke arah top lane-nya. Mereka harus mencoba nge-extend nafas lagi dari arah tim Echo Esports. Tapi bagaimana caranya? Kurang kita tahu. Z-nya di sini punya rencana bahwa speed push adalah segalanya. Benar, bahkan membawa minion juga, ditarik juga dari Darius. Tapi turret bawah berhasil diamankan oleh tim MBR kali ini.
didorong lagi membawa gerobak dan juga big wave minion di arah bawah. Udah ada holy shield juga dengan orange king, udah memberikan badannya. Masih ada hell of arrow juga kali ini, dimana kali ini ketujukan juga oleh seorang Alves. Masih bisa melarikan diri, tapi kali ini orange king cepat membantu kita dari belakang. Bonson lagi terkam lagi, holy shield mendobrak di passing musuh. Hasil terbalas untuk kali ini, dimana pemain dari Ekobat masih punya terus juga deadmark dari belakang, bahkan diterkam Darius. Dan kali ini putar-mutar udah kayak gangsing, dan pemain MPR pun tumbang, 3 orang sekaligus. Kira kali ini bakal di comeback kah? Tak tinggal selesai dibuka juga. Dimana kali ini Jana pun nampaknya dalam bahaya, masih bisa selamat bersama Faros. Terbuka tuh defense, box shot sekali lagi, masih punya Grand Angel juga. Tapi ternyata ada minion dengan buff Baron yang nampaknya harus di-clear terlebih dahulu. Yes, dan kalau misalkan lu lihat ya, udah ada upaya push yang dilakukan oleh Echo Esports di arah top lane saat ini, Lihan. Tapi bagusnya, MBR masih ada timing recall yang tepat waktu, dan mereka juga Shadow Slash bakal ditahan dulu. Miss sayang banget pelurunya. Dan langsung diajari dia. Ujia Madara harus tumbang di turret inhibitor. Iya itu dia ya. Dengan limbonya Ujia Madara nampak yang gak bisa selamat. Dan untuk tim Echo Esports, tadi udah ada upaya yang bagus untuk ngelakuin satu commit push menuju ke arah top lane. Baron laner dari tim Ember pun belum ada tadi, karena kita tahu sendiri dari tim Ember mereka pengen nutup game secara cepat. Dan untuk Elder Infernal sebentar lagi bakalan up, kurang dari 30 detik, dan Echo Esports mereka merespek pergerakan dari tim MBR. Gimana caranya kita bisa memperjauh satu wave dulu, kita bikin penumpukan satu wave yang ada di arah top lane agar kita bisa tenang melakukan Elder Dragon yang ada di arah bawah. Ya ampun, harusnya ketangkap sama Darius, bakal dibuka lagi karena punya stasis. Dibacok Faros pun meninggal. Aduh, di depan mata terus jatuh barat sebelum lu onion king bang, coba tuh maju mas, ada turret ya di sini kali ini dari tim Echo. Flash di round kali ini maju dari orang kambil. Esteng ultimatum, ditendang salto, ditendang main-main. Langsung tebak begitu saja dan harus mundur sejauh mungkin. Bakal maju lagi, ini dia terlalu offside si Barman. Dari MBR 3, 2 pemain aja dan Elder Infernal. Ya, here we go. Here we go, Elder Infernal for my baby. Baron. Echo Esports nampaknya sebentar lagi bakalan langsung aja di start untuk Elder Infernalnya. Dan Baron kurang dari 5 detik lagi bakalan up juga. Baron, tapi 2 pemain sisa dari arah tim MBR hanya melakukan speed push aja untuk distraksi kalau menurut gua. Dan lumayan lama juga untuk mengamankan satu Infernal Drake dari arah tim Echo Esports. Tapi nggak ada gangguan. Dan untuk Mystic coba menahan satu pergerakan dari seorang Onion King di sana. Sekarang nggak bisa ditahan lagi, pada bagi oleh Deathmark. Langsung masuk di ambil dulu Eldernya. Terlalu cepat tanpa kata-kata. Berhasil di steal oleh Kang Jarvan. Kang tombak kita akan. Iya, gue kira kecepatan tadi karena masih ada sekitar 3 bar, ada sekitar 2000 HP sisa tuh dari Elder Dragon-nya. Dan ternyata untuk MBR, di sini mereka masih coba dengan upaya push-nya di arah bottom lane. Udah ada banyak banget manajemen wave. Wah! Dan masih coba dilanjutin juga corruption dari sana. Miss, bakal coba di all out juga oleh tim MBR. Dan ternyata di sini MBR berhasil mengamankan 1 poin atas Echo Esports. Itu dia, by the beast, Regiment berhasil mengamankan 1 poin atas Echo Esports. Itu udah luka-luka.